Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Berpura-pura belanja, sepasang suami istri menyembunyikan barang curian di dalam rok. Naas pemirsa, aksi mereka terekam kamera pengawas hingga pelaku akhirnya diciduk polisi. Inilah rekaman kamera pengawas saat sepasang suami istri asal Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, beraksi di sebuah minimarket di Kecamatan Tanjung Redep, Berau. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Saat penjaga minimarket lengah, pelaku mencuri sejumlah barang dagangan. Barang curiannya disembunyikan di dalam rok sang istri. Kedua pelaku merupakan komplotan pencuri lintas kota dan sudah beraksi di 8 TKP berbeda. Barang-barang yang diambil itu berupa sembako yang nantinya akan dibawa ke Balikpapan dan dijual di Balikpapan. Selain menangkap kedua pelaku, sejumlah barang bukti berupa sembako senilai 15 juta rupiah juga ikut disita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.